Yang terhormat Dewan Pembina Yayasan Tarbiyah Darul Hikmah Al-Mukarram, Ayahanda kita Bapak Haji Mat Soleh Esos, yang terhormat Bapak Kepala SMA Plus Darul Hikmah Al-Mukarram Al-Ustadz Jamuri SPDI, yang terhormat dan yang kami muliakan orang tua Bapak Ibu Wali Santri, siswa-siswi Kuliatul Mu'alimin wal Mu'alimat Al-Islamiyah di Ma'hadi Daril Hikmah di Tarbiyatil Islamiyah, anak-anakku sekalian, wisudawan dan wisudawati yang kami cintai dan yang kami banggakan, segenap asatid wal ustadat Kuliatul Mu'alimin wal Mu'alimat Al-Islamiyah yang kami cintai dan kami banggakan, serta anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati minas sanatil ula ila sanatil khamisah yang kami cintai dan kami sayangi. Tahiyyatilakum wa lakuna summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Ashhadu an la ilaha illallah Ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Sayyidul mursalin Imamul mujahidin at-tahirin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku, hadirkan hati kalian yakini bahwasanya kalian berada di dalam nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah nikmat besar karena kalian ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu taman surganya, Raudhatul Jannah. Sungguh tempat yang paling nikmat dari tempat ke tempat sebagai tempat menimba ilmu, Madinatul Ilmi, adalah tempat yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman surga. Dan kalian harus yakin, tidak ada yang senang dalam Madinatul Ilmi kecuali Ahlul Ilmi. Maka anak-anakku sekalian, syukurilah, syukurilah dan syukurilah keberadaan kalian selama ini dan sampai detik ini dan di tempat ini. Keberadaan kita di Pondok Pesantren Darul Hikmah motivasinya adalah Allah. Adapun motivasi yang lainnya karena Allah, untuk Allah, dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan yang mulia ini, tentunya kami ingin menyampaikan terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada segenap Bapak Ibu Wali Santri, siswa-siswi kelas 6 yang telah memberikan kepercayaan kepada kami 6 tahun yang silam untuk mengasuh, membimbing dan mengajar putra-putri kami selama berada di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Sekaligus permohonan maaf kami, rasanya waktu yang diberikan selama 6 tahun tentunya terlalu singkat. Tetapi dengan waktu yang ada, kami mencoba
untuk memberikan yang terbaik. Sekalipun di sana sini masih banyak kekurangan, mudah-mudahan segala kekurangan bisa disempurnakan oleh Bapak dan Ibu setelah kami serahkan sepenuhnya seluruh putra putri kami. Anak-anakku sekalian, baru saja kita mendengarkan kilas balik 6 tahun yang silam disampaikan oleh perwakilan wisudawan Ananda Fahru Roji, dan juga telah disinggung dan disampaikan oleh perwakilan santri wisudawati Ananda Harisatul Jamil. Insyaallah kenangan kita tidak akan pernah hilang, dan semuanya akan terus menjadi kenangan yang patut untuk dikenang. Anak-anakku sekalian, rentetan belajar, rentetan ujian, rentetan kegiatan telah kalian lakukan seluruhnya. Kalian teringat ketika awal kalian melangkahkan di pondok pesantren Darul Hikmah, jumlah kalian kurang lebih 30 orang. Di tengah perjalanan, satu persatu teman-teman kalian berguguran. Kami menghargai siapapun yang gugur di tengah jalan dari teman-teman kekalian, tetapi sungguh kami jauh lebih menghargai dan menyayangi kalian yang sampai detik ini tetap istiqomah dan menyelesaikan semuanya sampai titik darah penghabisan. Anak-anakku sekalian, sejak semalam pulpen ini menjadi sejarah. Buku ini menjadi sejarah bahwa Ustaz tidak bisa menyelesaikan pesan dan nasihat untuk kalian bawa. Terlalu panjang yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Ujian, khutbah Jumat, laporan pertanggungjawaban, dan hafalan Al-Quran telah menyita waktu untuk meneruskan pesan bekal untuk kalian. Ustaz minta maaf kepada kalian tidak bisa menyampaikan semuanya, tapi sejujurnya bahwa seluruh pelajaran yang telah kalian pelajari, jadikan itu sebagai pesan kalian untuk kalian amalkan. 6 tahun kalian belajar di pondok ini dirasa cukup untuk menjadi bekal kalian berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Interaksi kita selama berada di pondok pesantren ini bagian dari pembelajaran. Keteladanan adalah guru yang paling utama. Mimbar ke mimbar tidak hanya sekedar naik dan turun.
seluruh isi yang pernah Ustaz sampaikan di atas mimbar, kalian dengar, itulah bekal kita semuanya. Jangan pernah mengejar dunia, karena dunia akan membinasakan kalian. Lakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bekal yang berarti dan kekal abadi. Karena pada hakikatnya kita hidup untuk memaksimalkan sisa kuota umur yang masih Allah berikan. Kematian adalah sebuah kepastian, dan dia datang kapanpun dia mau datang tanpa harus diundang. Terakhir, Ustaz membaca pesan nasihat dari Al-Mukarram Kiai Al-Had, Kiai Haji Hasan, salah satu Trimurti Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Dan salah satu pesan yang tidak pernah asing di telinga kita semuanya, berkali-kali beliau mengatakan, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Takutlah kita semua kepada Allah. Bertakwalah kita semua kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang bertakwa di tengah keramaian, tetapi masih menjadi wali setan di tengah kesendirian. Wal'iyadu billah. Jadilah orang baik, baik di tengah keramaian, dan tetap menjadi baik di dalam kesendirian. Anak-anakku sekalian, jangan putus hubungan, jangan putuskan ikatan. Jagalah ikatan batin yang pernah terpatri, yang tanpa kita sadari, dan itu menjadi saksi bahwa ikatan batin seorang guru bersama muridnya tidak akan pernah putus dan pupus. Semuanya akan kekal abadi. Maka jagalah etika santri, karena pada hakikatnya kalian menjadi santri untuk ustaz dan ustazah kalian. Begitupun ustaz dan ustazah kalian tetap menjadi santri bagi mu'alim wal mu'alimat, tempat kita menimba ilmu sebelumnya. Salah satu kunci keberkahan di dalam menjalani hidup di dunia ini, menjaga hubungan baik dengan Allah, taat kepada Rasulnya, memuliakan kedua orang tua, memuliakan guru, dan mengamalkan ilmu, sekalipun ilmu yang dimiliki hanyalah sedikit. Anak-anakku sekalian, silahkan datang ke pondok ini kapanpun kalian inginkan. Datanglah ke pondok ini kapanpun kalian berkenan. Sesungguhnya Darul Hikmah tidak pernah menutup gerbangnya untuk kalian kembali ke tempat ini. Kapanpun, dimanapun, dan jam berapapun, insyaallah kalian adalah tetap anak-anak kami yang akan kami sambut sepenuh hati.
Anak-anakku sekalian, terima kasih banyak atas pengabdian kalian, sekaligus permohonan maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Ma'annaja. Selamat jalan dengan iringan dan harapan kalian senantiasa dinaungi taufik rahmah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pesan terakhir ini dengan sama-sama bermunajat kepada Ilahi Rabbi, agar kita semuanya senantiasa diberikan kemampuan dan kekuatan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shaliha ila hadrat nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdan kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li ajim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل الطاعة ومن أهل الشفاعة ومن أهل الجنة ومن أهل لا إله إلا الله ومن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بسر ذات وبذات سر وأنت وأنت احتجبت بنور الله وبنور عرش الله وبكل اسم الله من عدو وعدو الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله. ختمت على نفسي وعلى أهلي وعلى كل شيء أعطانيه ربي بخاتم الله المعني الذي ختم بالسماوات والأرض وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Anak-anakku sekalian, selamat jalan, sukses untuk kalian semuanya. Ma'anajah ila liqa fil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahiyatilakum walakunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.